welcome back to my channel. You are the cause of my euphoria. Di video kemarin aku udah ada bersihin komedo pakai putih telur dan tisu, putih telur dan kertas. Sekarang aku mau cobain bersihin komedo aku pakai putih telur dan kapas. Kira-kira berhasil apa enggak aku juga nggak tahu karena ini pertama kalinya aku bakal coba di channel aku. Sekarang kita langsung cobain aja, let's go. Ada 3 hal yang harus kalian persiapkan: telur, wadah, kapas. Ini kapas wajah ya, jadi kalian bisa pakai kapas yang biasa kalian gunakan untuk bersihin make up, serah mau merek apa aja. Anyway, ini emang jadwal aku untuk bersihin komedo black cat aku, karena kalian tahu sendiri lah kalau misalnya komedo hitam kalau nggak dibersihin itu benar-benar kelihatan banget hitam-hitam di hidung. Sekarang aku bakal kasih tunjuk kapasnya. Yang digunain ke wajah aku itu adalah bagian yang permukaan ini ya. Nah, bukan bagian yang serabut-serabut ini ya, tapi bagian yang ini, halus. Ini lebih ribet dibanding kalian gunain tisu atau kertas yang di bagian atas nyebar-nyebar gitu, jadi susah banget ngaturnya. Sekarang kita bakal tunggu sampai kering dengan menggunakan kipas. Let's go! Nah, oke guys, jadi maskernya ini sekarang udah kering. Kalian bisa lihat sendiri tuh keringnya kayak gini, kepantulan cahaya ya, putihnya tuh putih kering banget. So, sebelum itu aku mau kasih tunjuk kalian dulu komedo aku sebelum dibersihin. Itu dia, nanti aku bakal kasih tunjuk ke kalian before after ada perbedaan apa enggak. Kita langsung aja angkat maskernya. Iya. Jadi kita benar-benar nariknya itu harus pelan-pelan banget. Oh, sobek dia. Oke, lepas banget. Oh, really? Banyak anjir. Gila. Banyak yang kecabut. Gila, parah, banyak banget yang kecabut. Gila. Tuh, banyak banget, parah. Gila gak sih? Tapi beneran aku nunggunya tuh lama daripada biasanya. Kalau biasanya tuh aku nunggu cuma 1 jam kurang lebihan gitu. Tuh, oke. Nah, oke guys, jadi itulah hasilnya sebelum dan sesudah. Ini baru pertama kali aku pakai, tapi wah, tergantung kalian aja kenyamanannya di mana dan gak perlu mahal. Oke, bye-bye.